Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa namanya? Contoh yang pertama ini, kalian perhatikan di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari sin x sama dengan 0,5 untuk x-nya 0 sampai 360. Nah, ketika masalahnya seperti ini, semuanya perhatikan bahwa kalau alternatif pertama kemarin menggunakan metode grafik dengan bantuan apa Desmos. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara rumus biasa. Begini. Untuk alternatif ketika kita gunakan ini, langkah pertama kita harus cermati dulu ini. Sin berdasarkan sudut istimewa kan soal di kita. Tadi kan sin x sama dengan 0,5 dan syaratnya adalah x-nya itu antara 0 sampai dengan 360. Kita cermati ini dulu. Menggunakan rumus apa? Rumus identitas gini, ketika 0,5 itu sin berapa yang paling mudah di kuadrat 1, yakni sin 30. Sehingga kita bisa menuliskannya, sin x sama dengan 0,5 bisa kita ganti dengan sin x sama dengan sin 330, sin 30 derajat, sorry. ketika ada sin x sama dengan sin alfa, maka karena batasnya adalah 0 sampai 360, maka kita gunakan yang di sini bentuk derajat. Misalkan nanti di sini kok dalam apa ininya batasnya adalah dalam pi, maka kita pakai bentuk pi. Nah, karena di sini adalah bentuknya adalah derajat, maka kita gunakan yang namanya bentuk bentuk derajat. Nah, rumusnya adalah ketika dari sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa plus k 360 derajat atau x sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360. Oke, kita langsung ke masalah tadi. Ketika ini sin X sama dengan 0,5 untuk X-nya 0 sampai 360, maka sin X sama dengan 0,5 itu sama dengan sin 30. Jadi dia kan sin X sama dengan sin 30, maka ini X dan di sini alfa. Sesuai tadi bahwa ada dua, yakni alfa plus K 360, maka X sama dengan alfa plus K 360 atau X sama dengan 180 min alfa. Di sini ini alfa. Ini tetap, kemudian X sama dengan 180 min 30 sehingga 150 plus K 360. Kemudian ini kita ganti. X ketika K diganti dengan 0, maka ini kita masukkan ke sini. Nah, 0 dikalikan 360. Nah, kita masukkan 30 derajat ditambah 0 kali 360. Ketika ini kita kalikan dulu. 0 kali 360, 0 ditambah 30, maka 30. Kemudian yang X2, ini yang kita ganti. Ah, ini, maka 150. Nah, ini yang di sini ya. 150, hanya diganti dengan 0 dikali 360. Berarti 150. Kemudian lanjut naik lagi untuk K sama dengan 1. Maka ini kita masukkan X3 itu hanya diganti 1 yang sebelah sini. Kemudian yang X4 yang sebelah sini dimasukkan. Maka ini K-nya diganti 1. 1 kali 360 kan 360. Ditambah 30, 390. Kemudian yang X4 ini yang kita masukkan berarti K diganti 1, 1 kali 360 adalah 360 ditambah 150 sama dengan, bukan 400 ini ya, 510, sorry, ini 510. Oke. Karena batasnya adalah 0 sampai 360 dan 390 sudah melebihi, 510 juga melebihi, maka ini salah, tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah X-nya itu antara 0 sampai 360, sehingga yang memenuhi adalah 30 dan 150. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.